tertib cuk, karena di sini. Di sini kalau tracer tertib juga kan. Ya lah guys, kalian TUME Indonesia, Indonesia tertib ya guys. Enggak kalau tracer dan sebenarnya. Kembali lagi di reaksi masih ada Ais, Ais. Masih berdua guys. Bagus, masih mandi. Nanti menyusul. Oke. Okay. Kita mau nonton Treasure lagi. TMI episode 25. K-pop Masters in Manila, Bangkok. Bangkok. Behind the scene seperti apa? Apa ini? Kegiatannya ngapain? Oh. Ini pas konser ya, benar juga. So ya. Baru pertama juga ya. Setelah pandemi. Kita sih. Ke Manila dulu. Injil. Enggak pakai jam. Sekarang jam. Mini konser. Oh, fan meeting. Sepertinya. K-pop Masters. Kayak gitu. Megah juga panggungnya tadi. Oh, Mall of Asia. Ini kayak kalau di Indonesia tuh Ice BSD. Oh ya, iya. Konser-konser gede yang di Filipina pasti di arena ini. Rame. Success. Kapan ke Indonesia, Treasure? Bangkok. Oh, sing nyambut ngawur cuk. So, okay, fan Thailand berarti. Cuk, wah cuk. Dan di bandara bakal. Iya. Masih di bandara, belum di. Ini lebih
Indonesia mah gak ada apa-apanya itu. Kayak orang kaya di Thailand. Cok. Wah, keren sih loh. Belum tahu sih di Indonesia sih. Enggak kayak NCT satu NCT Dream kemarin enggak segila ini sih. Enggak tahu sih aku enggak ada di sana. Enggak ada yang nyuting POV kayak gini juga sih. Tapi sampai nangis lagi. Lebih banyak dari dibanding NCT Dream kemarin. Sampai nangis-nangis juga. Wah, kecuk. Tapi ini lebih tertib lah. Iya. Kalau di Indonesia barbar sekali lari-lari, wah ngejar-ngejar. Emang iya. Iya. Kemarin yang kasus NCT Dream bang, banyak yang lari-lari ngejar. Maling-maling. Kan tuh. Cuma diem. Yang ada yang ngejar sih, cuma nggak sebanyak yang di. Nggak tahu juga sih. Lisa, anak Lisa di billboard. Welcome to Bangkok, by Lisa. Then this day. Tak bayar larang tu jadi. Hey, Jack. Oh, eh. Kayak kan cool banget. Ya, mama mama chicken gitu. Jangan suruh lagi. Oh, wow, what the fuck? Yo, impact. Subscription. Now answer time. Gimana mau itu? Ayo, gak semua yang cantik patut dipertanyakan juga, Cuk. Tapi sensor, kan servis tapi sensor. Wow, semua duduk. Tuh nyiap si kursi semua, kesel juga. Wah, besok. View, saya nge-viewnya sebagai ini guys, EO guys. Sebagai EO guys. Posing ini menyiapkan acara. Panggung ini setinggi itu ya? Pasti. Kayaknya kok banyak semua konser ya. K-pop gitu sih panggungnya. Sebenarnya konser ini juga sih. Pokoknya yang orang nggak bisa lompat tuh. Ya. Tapi ini kursinya kurang memanjakan penonton. Soalnya kursi kondangan. Enggak, oh, datar. Enggak ada levelnya. Waduh, Jackson Wang banget. Jackson Wang. Nama Bem Bem. Oh, tak kira yang gini. Enggak ini loh, posternya, posternya. Nojo Haru itu Jackson Wang. Enggak cuma popok Razer doang. Bungi bungi. Bungi bungi. Filipina 명물이 있다 해서 오늘 들으려고 그랬습니다. 졸리지라고
Berarti kalau nanti ke Indonesia mukbangnya the best tuh. The best tuh. Wow. Ayo lo, mau kemana lo? TMI TMI K-pop Masters in Manila dan Bangkok. Di Indonesia enggak ya? Enggak. Kemarin enggak mampir Indonesia. Keren sekali. Tidak apa-apa. Belum, nanti paling tahun depan. Ya, yeah, biar kita bisa nyelengi dulu. Ya, itu tadi Treasure TMI episode 25. Nanti kita cek konten-konten Treasure yang lain. Kalau ada rekomendasi silahkan taruh di kolom komentar atau bisa DM kita ke sosial media kita. Supaya kita jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng. Cek juga sosial bias kita, di sana banyak-banyak konten Treasure. Ada Dolran Nayonator juga. Silahkan dicek. Thank you.